Kalau tuan boleh komen bagaimana kaedah-faedah OPR Malaysia ni compare dengan serantau ataupun research global, adakah kita masih dalam keadaan sihat atau? Dia sebenarnya dia agak senadar dengan trend-trend yang dapat kita lihat dalam di satu global dan satu dunia lah. Di Amerika Syarikat, di Eropah, di Asia Tenggara pun macam tu juga. Kerana bila dah berlaku COVID, kemudian kita sibuk dengan macam mana nak memperbaiki keadaan tersebut. Dan salah satu saya kira langkah yang begitu penting adalah mewujudkan vaksin. Dilakukan beberapa kajian dan sebagainya lah. Tapi bila dah ada vaksin, of course vaksin tu diberilah kepada masyarakat umum. Dan apabila pemberian itu berlaku pada tahun awal 2021, dan bila dah berlaku pemberian vaksin tersebut, maka dapatlah dipanggil imunisasi berkelompok lah, kan? Jadi bila dah keadaannya macam itu, jadi itu memungkinkan pembukaan ekonomi itu berlaku dengan lebih baik lagi. Bila pembukaan ekonomi bererti para peniaga, para pengguna bebas untuk bertransaksi, dan itu akan menyumbang kepada aktiviti ekonomi. Di situ wujudlah pemulihan ekonomi. Keadaan tu hampir sekata, hampir senada. Jadi dasar tadi tu macam tu juga. Bila kena COVID, kadar faedah dia rendah kan, sedar rendah-rendahnya. Tapi bila ekonomi dah pulih, dinaikkan. Jadi yang saya nampak, situasi tu memang sekata trendnya.